Yo, mina konnichiwa. Oke, gini desu ka? Oke, balik lagi kita di Calon Reader. Dan seperti biasa kita akan membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 47. Dawn Brothers dan Noto mengadakan pertemuan yang diberi nama Dawn Noto. Dan pertemuan ini dihadiri langsung oleh Master Kaito dan Jin Momoi. Kayaknya Jin Momoi udah lepas dari penjara ya, guys. Lalu apa tujuan mereka berkumpul ya, guys? Ya mungkin aja mereka berkumpul ini bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak ya, teman-teman, antara Noto dan Clan Dawn Brothers. Dan kayaknya di pertemuan ini akan banyak sekali diwarnai sama bumbu-bumbu komedi, guys. Jadi siapkan mental kalian untuk ketawa, guys. Di waktu yang sama di Dawn Brothers juga ada dua pasangan sejoli yang kayaknya lagi bertengkar, guys. Dan keduanya ini nantinya akan jadi Hitotsuki, guys. Lalu juga ada trio Noto dari Sonoshi, Sonogo, dan Sonoroku datang ke Dawn Brothers dan mengacaukan pertemuan Dawn Noto. Dan pada akhirnya trio Noto dari Sonoi, Sonoza, dan Sononi bertarung melawan trio Noto Sonoshi, Sonogo, dan Sonoroku. Sedangkan para Dawn Brothers akan fokus untuk mengalahkan Hitotsuki yang muncul ya, teman-teman. Ada dua Hitotsuki yang muncul di sini dan para Dawn Brothers harus mengalahkannya. Dan terakhir adalah penampilan dari Jiro Momotani yang seperti dewa judi, Bokchun. Dan mungkin aja akan terungkap rahasia di balik teman-teman ya, ilusi dari si Jiro Momotani ini ya, guys. Dan gimana menurut kalian untuk episode 47 ini? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah video, oke? Oke, cuman segitu aja pembahasan kita di video kali ini ya. Kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam, bye!